Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Matlabu sulitis salati. Ini masalah, matlab artinya masalah, syarat-syarat salat. Summa kemudian ba'da ma'rifati ma yata'alaku billahi wa rasulih. Setelah mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya, yajibu alaihi, maka wajib atasnya. Ay ala kulli muslimin balighin akilin. Artinya wajib atas setiap orang muslim yang baligh, yang berakal. Wajib apa? Ay yata'allama, wajib dia belajar. Belajar apa? Syurutas sholati, belajar tentang syarat-syarat sholat. Belajar apa lagi? Wa arkanaha, belajar tentang rukun-rukun sholat. Wajib belajar apa lagi? Wa mubtilatiha, dan belajar tentang segala yang dapat membatalkan sholat. Ini wajib, enggak boleh enggak, dia mesti belajar. Ya. Alhamdulillah sekarang banyak sekali di setiap musala, di setiap masjid itu ada pengajian. Ya, maka oleh karenanya jangan sampai kita enggak ngaji. Ya, sepanjang itu ahlu sunnah wal jamaah dan ada kitabnya, ya, ngaji. Jangan sampai enggak ngaji. Fasyartu, maka syarat itu adalah makana kharijan an ma'iyati salati. Syarat adalah sesuatu yang adanya, ada dia kharijan, di luar, min ma'iyati salati, dari hakikat salat, dari esensi sholat, dia di luar daripada hakikat sholat. Contohnya apa? Wudu, itu namanya syarat sholat. Sebelum wudu udah ada tuh syarat menghadap kiblat. Ya, sebelum sholat tuh kita udah wudu, udah menghadap kiblat, tutup aurat. Ya. Warruknu, ya, dan rukun itu wa yuradifu al-fardu, dan muradif, ya, persamaannya adalah fardu. Wa huwa, rukun itu adalah definisinya makana dakhilal ma'iyati, apa yang adanya di dalam sholat, di dalam hakikat sholat. Jadi rukun itu berada di dalam sholat, wasyarat di luar sholat, tapi syarat sholat enggak boleh lepas walaupun dia berada di luar. Fasyurutuha ay sholati isna asyara, maka syarat-syarat sholat itu ada 12. Al-awwalu taharatu sawbi, yang pertama adalah suci pakaian. Wa ghairi, dan lainnya, min kulli ma'mulin lahu, dari setiap yang dibawa, dari setiap yang dibawa di badan kita ini masih suci nih. Ini namanya dibawa nih, kita pakai namanya dibawa. Kita taruh di sini namanya dibawa, mahmul namanya. Peci kita namanya mahmul. Masih suci. Wa mulakin lidzalikal ma'muri, dan yang bertemu kepada demikian itu yang dibawa, masih suci. Apa aja? Pulpen ada di sini, pulpennya masih suci. Ya. Enggak boleh bekas najis, main kantongin aja, enggak boleh. Wal badani, ya, dan badan, mesti cuci badan kita. Wa minhu, dan termasuk di antara badan adalah dakhilul fami, dalam mulut. Dalam mulut mesti cuci. Kalau ada darah, keluarin dulu. Wal anfi, hidung, mesti cuci. Dalam hidung. Ya, itu kalau meler itu enggak najis.
Wal aini dan mata. Ya. Dalam mata. Ya. Wal udhuni dalam telinga. Mesti suci. Wal makani dan tempat allazi yusalla fihi, yang dibuat salat padanya. Nah, itu mesti suci. Minan najasati, daripada najis-najis. Allati la yuqfa anha, yang tidak dimaaf. Ini tempat tempat salat nih, jangan sampai kita ada kena najis. Nanti kita kalau di rumah itu kita siapin di kamar mandi dua sendal. Satu di dalam kamar mandi, satu lagi siap di luar. Begitu, Bang. Ya. Jadi disiapin tuh. Jangan enggak kena najis tuh. Ini kadang udah dibilangin masih begitu aja deh. Ngajinya rajin tapi gak dipakai. Udah dibilang masih begitu aja. Ya udah. Kalau di rumah ada najis gak dimaaf. Ada orang bodoh berdalil di musola gak ada sendal. Kalau di musola dimaaf. Ma'fu, kenapa tempatnya? Di masjid di sini kan gak ada sendal. Di sini dimaaf. Bukan tempatnya, tempatnya. Kalau di rumah kita bukan tempatnya. Walaupun ubinnya granit tetap. Ngaji udah lama masih begitu aja. Iya. Nah, kalau masuk neraka, jangan salahin gurunya. Lu ngaji doang gak lu pakai. Ngaji mah ngaji, ngomong masih kasar aja. Nah itu. Ngaji mau ngaji tapi tuh masih begitu aja. Apa gunanya coba? Kita introspeksi ngaji, tapi bukan berarti kemudian kita berhenti ngaji, bukan, bukan itu solusinya. Kita paksakan untuk ngamalin. Kira-kira apa yang sudah berubah dalam diri saya? Kemarin saya itu orangnya ya keras banget. Kira-kira udah ngaji udah lembut belum nih? Nah, kalau belum, ayo kita lembutin. Begitu. Ayo kulembutin. Kita lembutin. Amalin, kita pakai ilmu kita. Iya. Guru saya dulu begitu, Pak. Guru saya ya kayak Makmun, kayak Mahfuz. Beliau begitu di rumahnya. Kiai-kiai diamalin. Dan itu benar, Pak, begitu. Saya punya teman juga, ada Habib, seorang Habib dia. Sama saya begitu juga. Subhanallah. Begitu. Jadi kita pakai ilmu kita. Jangan kita cuma ngaji doang, ngaji mulu. Tapi gak dipakai ilmunya. Tapi bukan berarti kemudian gue berhenti aja, gue gak pakai-pakai ilmunya. Bukan begitu. Paksakan diri kita untuk bisa ngamalin ilmu. Wahia, dan dia itu najis adalah mustakzarun yamnau si atas sholati bi'aisulah murakhisa. Najis adalah yang dianggap kotor, yang dapat mencegah akan kesahan sholat dengan sekira tidak ada yang tidak ada yang dapat merukhsahkan. Tidak ada yang dapat merukhsahkan. Merukhsahkan itu yang dapat membuat jadi boleh, enggak ada. Dengan sekira yang tidak ada yang dapat menjadi boleh. Berarti ada kecuali ada sesuatu yang bisa menjadi boleh baru. Tadinya najis itu jadi boleh. Ya. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Kita di tengah hutan, enggak ada makanan apa-apa kecuali ada bangkai kambing umpama. Kita makan itu bangkai kambing. Bangke kita makan ya sekedar sadur romak untuk menyambung hidup, Bang. Ya, nyambung napas udah rapi ya udah selesai.
atau enggak ada apa-apa, babi yang ada, makan babi tapi enggak ketelan kayak babi. Umpama sampai segitu sekalipun, makan sekedar untuk sadur romak boleh. Ya, tapi sekedar aja. Faminha, maka diantaranya al-khamru khamar, najis itu khamar. Wala min na'wi zabibin, sekalipun terbuat dari ya, anggur. Wa tamrin, dan kurma. Wa abi qaru'in, ya, zabib ini anggur kering yang dikeringin. Wa tamrin, kurma. Wa abi qaru'in, dan buah labu. Ya. Wal buzu'ati, bidamil ba'i, dengan doma ba' wa za'i dan za' al-musyalati, ya, al-musyalah al-mu'jamati, ya, artinya yang bertitik satu. Wa ya, dan dia itu adalah arrozun matbukhun, beras yang dimasak, nah, jadi nasi. Sekalipun dari itu dibikin, ya. Jadi khomarnya sekalipun terbuat dari beras dimasak. Au khubzin, atau terbuat dari roti, au ghairi, atau lainnya. Yutraku salah serta ayyamin, dia ditinggalkan selama, dibiarkan selama 3 hari. Dibiarin selama 3 hari. Ditutup. Ya, kayak tape tuh, kayak begitu. Au aqall atau kurang, au aksar atau lebih, ma'al kaifiyatil ma'rufati, serta tata cara yang sudah diketahui. Inda mana amila, di sisi orang yang melakukan, ya, di sisi orang yang pernah mempraktekkan itu. Fayu'taba fayam fayataghayyaru ri'uha, maka berubah oleh baunya, berubah tuh. Lihat tape. Nah, itu bisa dibuat bikin khamar. Baunya lain tuh. Idza askarat, apabila dia memabukkan najisat, maka najis. Kalau memabukkan najis. Kama nakala Husainun al-Mahalli wa anir Ramli. Sebagaimana mengutip akannya oleh Husain al-Mahalli dari Imam Ramli. Wal baul, diantara lagi najis kencing. Min ghairi nabiyyin, dari selain nabi. Jadi kalau kencing nabi suci. Walau min ta'irin makulin, sekalipun dari burung yang dimakan dagingnya, sekalipun kencing burung. Wa samakin, kencing ikan najis. Wa jaradin, kencing balang najis. Wa ma la nafsa lahu sa'ilun, dan hewan yang darahnya enggak mengalir. Wal asatu, dan batu kerikil. Allati takhruju, yang keluar. Ma'al bauli, serta bareng sama kencing. Najis tuh. Au ba'dahu, atau dia keluar setelah kencing. Ahyanan, waktu demi waktu. Ya, satu persatu. Ya. Waktu demi waktu. Nah, kumu, kami ahli fikih, ulama fikih. Nah, kumu, menghukumkan binaja satiha, dengan najisnya. Najis tuh. In akhbaro, jika memberitakan, man yukbilu khobar, man yukbalu khobarhu, oleh orang yang beritanya diterima. Min ahli khibrati, daripada ahli pengetahuan, ya, peneliti. Bi annaha, dengan bahwasannya dia itu tawalladat, lahir min najisin, dari najis. Ya. Batu itu lahir dari najis, kata peneliti umpama dokternya. Wa ila, jika lo enggak, ya, fanahkumu, maka kami hukumkan dia binajasat, ya, dengan najis. Kalau dia bukan dari, ya, najis, bukan dari najis, bukan dari kencing, maka kami hukumkan dia dengan mutanajis,
Maka kalau mutan najis, ya sesuatu yang terkena najis, fatatoharo, maka suci ia bilgosli dengan dibasuh. Jadi ada najis, ada mutan najis. Jadi kalau najis, ya itu enggak bisa dicuci, kencing itu namanya najis. Itu namanya najis. Ya. Kalau ini, ya umpama ini kena kencing, namanya ini mutan najis, bisa dicuci. Sekalipun keluar dari anus kita, beton nangka, umpamanya, beton nangka keluar dari anus kita, ini orang makan, ya, makan nangka, beton-betonnya ditelan, umpama, ya, betonnya ditelan, ketelan aja, jangan ditelan aja, ketelan, licin soalnya. Lalu keluar lagi ke anusnya, lalu masih keras, syaratnya itu masih keras. Andai kata ditanam dia bakal tumbuh, maka ya itu namanya mutan najis, beton nangka. Mutan najis, terkena najis. Iya, itu beton nangka yang masih ada kulitnya, yang masih ada kulitnya. Nah itu namanya mutan najis, dicuci, ya, dia terkena najis, dicuci bersih, ya, digoreng, dimakan, boleh, boleh. Rambutan juga gitu. Ya, sama. Enggak apa-apa. Itu mah ketahuan Bang Haji. Ya. Itu mah enggak apa-apa. Ini baru keluar dari anus. Itu beton nangka, beton nangka. Iya, iya. Ya, masih ada kulitnya tuh ya. Lalu masih keras. Andai kata ditanam dia akan tumbuh. Ya. Nah, itu namanya mutan najis. Dicuci, digoreng, dimakan boleh. Oh. Kayak luwak ya. Kayak luwak. Kayak luwak, kopi luwak. Kopi luwak gitu ya. Katanya begitu, katanya. Saya enggak tahu juga. Oh dulu orang kecapi pak, makannya kecapi mulu. Ingat dulu, masih ingat? Masya Allah, buang air besarnya di pinggir sawah, main tembar-tembar aja. Ini kecapi, ini biji kecapi apaan nih? Itu benar-benar banget itu, dulu di sana masih RCT belum ada dulu. Itu orang main buang air, main tebar-tebar aja. Itu kotorannya biji kecapi mulu. Dimetik di rumah di kebun engkong itu. Tumbuh lagi. Wal ghaitu, apalagi ghait, kotoran. Ail aziratu, kotoran. Wa huwa khasun, dia adalah khusus mima fil minal adami, daripada manusia. Manusia najis, warausu, dan kotoran binatang. Jadi kata ghait ini kata kalimat yang digunakan untuk manusia, kotoran manusia. Warausu dan rausu, wahwa minal min goil adami, dia kotoran digunakan daripada yang bukan manusia, binatang. Walau kana rausu ala surati tuami, sekalipun adalah kotoran itu atas bukan rupa, atas rupa makanan. Jadi kayak makanan, ya, sekalipun najis. Ya. Faruun, ini satu cabang. Wa makana fi dakhili masaril jamusi, sesuatu yang ada pada di dalam, ya, ya, di dalam isi perut jamus, apa namanya, kerbau,
minad danasi daripada lemak huwa tahirun, dia itu suci. In lam yakhtalit bil rausi, jika tidak bercampur dengan kotorannya. Wa in kanatil masarinu majras rausi, sekalipun adalah ya isi perutnya itu tempat jalan ya kotoran. Lianna, karena bahwasanya kita, kami lam tata haqq, tidak menetapkan annahu rausun, bahwasanya itu adalah kotoran. Kami enggak menetapkan itu. Ya, bahwasanya itu enggak. Walam na'tabir, dan kami tidak menganggap maksudnya annahu ikhtalata bi rausi, bahwasanya dia itu bercampur dengan kotoran. Ya. Waqta jarayani, pada waktu ngalirnya, balnahkumu, bahkan kami menghukumkan misalnya dengan zahir annahu ghairu rausin, bahwasannya dia itu bukan kotoran. Ya. Li'annahu fi suratid danasi, karena bahwasannya dia itu pada rupa ya danas, apa lemak. Ya. Lakin qala ba'dhum, akan tapi berkata oleh sebagian mereka ulama, ya. Ini sedikit kurang enak nih. Ini pakai nun. Ya. Redaksi lain ada pakainya ta. Pakai ta, bukan nun. Ya, kalau nun buat arti menyalahkan jarang ada di komusnya. Iya. Bisa aja sih diakal-akalin. In nukidil siraja. Ya. Tapi tulis aja la ala sawab itu pakai ta. Ini kitabnya sama semua soalnya. Ada okay, ta. Ah oke tak. Ah iya, ini tempatnya. Soalnya saya pikir nih enggak enak nih arti biasanya ya, arti menyalahkan itu fiilnya tawakkoda. Iya. Iya. Gitu. Jadi kalau kita udah ngerti Pak bahasa Arab itu dengan sendirinya zau kita enggak nerima. Enggak nerima. Kita pakai majul aja. Entu kira siraju bizalika. Entu kira, diberikan catatan aja. Jika dinyalakan akan pelita. Bizalika, dengan demikian itu kotoran najis. Fa huwa zotoirun, dia itu suci, halalun halal, litabayyuni annahu dasamun. Ya, ya. Jika dinyalakan pelita, bizalika, dengan demikian itu bukan najis, bukan tadi apa? Masarinul jamus, isi perut ya, kerbau. Dinyalakan, ya. Pelita, dengan demikian itu isi perut kerbau atau perut apa sapi. Fa'uwat zokto irun, maka itu suci, halalun halal. Litabayyuni annahu dasamun, karena nyata bahwasan itu adalah lemak. Wa illa, ya, jika lo enggak, fa'uwa najisun, maka itu najis. Min fudulatil ma'idati, daripada kelebihan-kelebihan perut, perut besar, perut maksudnya. Kama afadahu syekhuna Aliun Ar-Rahbini, sebagaimana memfaedahkan akan dia oleh guru kami Ali Ar-Rahbini. Wadamu hatta ma yabqa ala lahmi wal izami, dendam apa darah, najis darah, sehingga sesuatu yang tersisa atas daging dan tulang. Lakin yu'fa anhu, akan tapi dimaaf. In lam yakhtalit bima'in, jika tidak bercampur dengan air, dimaaf. Makanya kita kalau nyate itu jangan dicuci lagi. Dicuci lagi terjadi najis kalau enggak bersih. Jadi kalau dicuci lagi mesti bersih. Dan dagingnya kurang enak. Gitu. Ya langsung aja. Wa istasna damu baidatin, dan dikecualikan darah telur.
lam tafsud, yang belum rusak, ya, belum tembuhuk. Kalau tembuhuk najis sudah. Wa damu ghairi sa'ilin, dan darah yang tidak mengalir, kati'alin, seperti limpa, ya, kalau bahasa kita apa, empela. Wa kabidin, dan kabid, ati. Wa alaqatin, segumpal darah. Wa mudghatin, segumpal daging. Wa miskin, dan minyak misik. Tajassada, yang sudah berjasad, sudah berbentuk. Wa aqwada, dan menjadi keras, ya. Walau min maitatin, sekalipun dia dari bangkai. Ya. Jadi darah yang darah, sehingga darahnya, darah termasuk darah najis, apa yang tersisa di daging, juga di tulang. Tapi dimaaf tuh darah jika tidak bercampur air. Wa istasna airun, dikecualikan pula maniun, mani. Dia enggak najis. Walaban, ya. Walabanun, dan susu khoroja, yang keluar keduanya bila unidami, dengan warna darah. Itu enggak, ya, dikecualikan. Bukan termasuk najis. Apalagi wadam, ya. Walqaihu nanah, di anna damun mustahil, karena nanah itu darah yang berubah. Kayak susu, susu itu tadinya warnanya darah dia. Susu, iya. Walqaihu, dan muntah, iza kharaja, jika dia keluar, minal ma'idati, dari perut. Ya, keluar dari perut itu najis. Nah, kalau bukan dari perut enggak. Wa in lam yan lam yataghayyar wa lam yastaqir fiha, sekalipun tidak berubah dan tidak tetap ia di dalamnya, ya, sekalipun dia enggak berubah dan tidak tetap di dalam perut, najis. Anak kecil muntah, gumoh namanya, najis. Kecuali buat dia di sini, buat, ya, dia di sini buat neneknya itu ma'fu, anak kecil, ya, buat dia di sini itu ma'fu. Selain anaknya, ghairu ma'fu. Paham? Anaknya gumoh terus. Nah, dia, ya, isep payudara ibundanya, ma'fu, dimaaf. Selain anaknya, kagak dimaaf. Iya. Oh, bawahnya ngomong, ya. Bekas anaknya dicuci dulu. Hah? Iya, gumohnya. Iza kharaja, apabila dia keluar, minal ma'idati, dari perut. Wa in lam yataghayya, sekalipun enggak berubah. Wa lam yastaqir fihima, sekalipun enggak tetap. Ya. Li annahu fadlatun. Karena dia itu kelebihan. Wa balghamul ma'idati, dan lendiran perut. Nah, lendiran perut itu kelebihan, dan lendiran perut, ya, najis. Wa min zalika, dan di antara demikian itu, yufhamu, dari demikian itu dipahami, anna ma kharaja, bahwa sesuatu yang keluar, min ba'di anwa'i ayamanin bahri, bahwa sesuatu yang keluar dari sebagian macam-macam hewan laut, wa huwa syai'un aswadu, itu sesuatu yang hitam, kala ibrik, seperti tinta, alladhi, yang yuktamu, ditulis bihi, dengannya najisun, akan najis. Li'annahu, karena bahwasannya dia itu fadlatun, kelebihan, khorajan, yang keluar, minal jawfi, dari rongga. Bi khilafi ma iza khoraja min ra'sin, lain halnya sesuatu apabila keluar dari kepala. Nah, kalau keluar dari kepala, lendiran itu enggak apa-apa, ya. Awasadrin, atau dari dada. Kasa ini seperti yang ngalir, min famina imi, dari mulut orang yang tidur. Ini enggak apa-apa, malam yuklam anahu minal ma'idati, semasa tidak diketahui bahwasannya itu datangnya dari perut besar. Gitu. Kalau datangnya dari perut besar, maka itu
najisun, bukan mutanajis, najisun. Tapi kalau keluarnya dari dada, iler keluarnya dari dada, iler keluarnya dari kepala, ya, maka layan jusun, tidak najis. Fahuwa ghairu najisin, dia itu bukan najis. Wallahu a'lam bishawab.